Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kehidupan ulama di masa terdahulu tidaklah bermandikan emas dan berlian. Perjuangan ulama dalam menuntut ilmu sepertinya juga membuat kaum saat ini malu dan tak layak mengeluh. Seperti halnya kisah seorang ulama yang bisa menulis hadis hanya bermodalkan aroma roti karena kemiskinan yang ia derita. Seperti apa kisahnya? Kenapa Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk menuntut ilmu? Lalu bagaimana kisah keteguhan ulama saat menuntut ilmu? Seperti apa derajat ilmu pengetahuan dalam Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kenapa Al-Quran memerintahkan untuk menuntut ilmu? Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan aktivitas yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya, saat ini beragam kajian pun juga bermunculan di berbagai acara. Saat sering kita dapatkan kehadiran ustadz, kiai, atau habaib mengisi majelis ilmu tersebut. Hal ini dilakukan karena kebutuhan ilmu pengetahuan, bukan hanya formalitas semata, namun kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Namun bukan hanya ilmu agama saja, ilmu pengetahuan pun sangat penting untuk manusia. Dengan harapan, mereka akan menjadi insan terdidik yang bisa berpikir, memecahkan masalah, serta memberikan perubahan pada dunia dengan riset dan skill yang dimiliki. Allah tak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan manusia agar menimba ilmu. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan melalui Rasulullah adalah perintah untuk membaca, Iqra, atau bacalah. Membaca bukan berarti hanya sekedar mengeja huruf yang tertera, namun kemampuan membaca juga mensyaratkan manusia agar bisa mengambil hikmah serta menggunakan nalar untuk berpikir dengan benar. Dengan logika berpikir yang benar, maka manusia juga akan lebih mudah menghindari hal-hal yang sifatnya batil serta menghindari percekcokan yang tak berbobot. Memang, menuntut ilmu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dilalui. Maka tak heran jika predikat penuntut ilmu dijanjikan Allah derajat yang tinggi, jauh dari golongan-golongan lain. Dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan padamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman." Tidak adanya ilmu pun membuat hidup kehilangan arah. Dinukil dari hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berpesan, "Jika tidak ada lagi seorang berilmu, masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin." Mereka pun mulai bertanya, sedang para pemimpin itu menjawab tanpa ilmu. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Karena keistimewaan ilmu ini, maka tak mengherankan jika ulama akan berjuang menjadi pewaris Nabi. Bagaimana keteguhan ulama saat menuntut ilmu? Seperti apa derajat ilmu pengetahuan? Kejadian yang dialami oleh ulama saat menuntut ilmu memang pastilah membuat kita tercengang. Pengalaman yang mereka alami bahkan kadang sangat aneh dan di luar kemampuan nalar manusia. Ada yang harus mengalami penderitaan, ada yang harus menyamar, bahkan ada pula yang harus menderita kelaparan karena kondisi ekonomi yang sangat menghimpit. Namun semua bisa mereka lalui dan menghasilkan karya-karya yang telah mengubah kehidupan kita saat ini. Kegigihan ulama tentu patut kita contoh. Mereka sangat teguh dalam menuntut ilmu, hingga terkadang melupakan ego dan keinginan dunia mereka sendiri. Tak ada kata bosan ketika sudah berhadapan dengan ilmu pengetahuan, sebab ilmu sudah menjadi hal yang mereka cintai. Saat ini kita lihat generasi muda cenderung bosan dan cepat puas dengan diri sendiri. Padahal, ilmu yang mereka dapatkan pun terbilang sangat instan. Imam Syafi'i pernah memperingatkan manusia agar tidak selalu mengiyakan rasa bosan yang dialami ketika sedang menuntut ilmu. Ia berkata, "Tidak mungkin penuntut ilmu orang yang pembosan. Merasa puas jiwanya kemudian ia menjadi beruntung. Akan tetapi ia harus menuntut ilmu dengan menahan diri, merasakan kesempitan hidup dan berkhidmat untuk ilmu. Maka ia akan beruntung."
Hidup bergelimang harta pun tak menjamin seseorang bisa menjadi kaum terdidik. Tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu, kecuali orang yang menuntutnya dalam keadaan serba kekurangan. Aku dahulu mencari selai kertas pun sangat sulit. Tidak mungkin seseorang menuntut ilmu dengan keadaan serba ada dan harga diri yang tinggi kemudian ia beruntung. Dengan segala pengorbanan yang telah dialami oleh ulama terdahulu, maka wajar saja jika Allah akan hadiahkan tempat terindah bagi mereka. Ringannya langkah penuntut ilmu juga akan meringankan dia menuju syurga. Seorang penuntut ilmu pun akan dinaikkan derajatnya menjadi pewaris para nabi. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang menempuh jalan untuk belajar satu pengetahuan, Allah akan memudahkan jalannya menuju syurga. Dan sungguh, para malaikat membentangkan sayap mereka seraya meridai para penuntut ilmu. Sungguh, penghuni langit dan bumi hingga yang berada di lautan memohonkan ampunan bagi penuntut ilmu. Sungguh, keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah layaknya keutamaan rembulan dibanding seluruh gemintang. Sungguh para ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Sedang para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, melainkan pengetahuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ulama ini menulis hadis hanya dengan modal aroma roti? Kok bisa? Imam Al-Hafiz Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Balaki Al-Waqshi adalah salah seorang ahli hadis di zamannya. Suatu ketika, beliau pernah mendengar hadis tentang berkelana menghadapi kesulitan dan kesengsaraan. Abdul Fattah Abu Guddah dalam kitab Syafahat min Syabril mengisahkan bahwa saat Al-Waqshi tinggal di Asqalan untuk menuntut ilmu dari Ibnul Musyahi dan para ulama lainnya yang kehabisan bekal, perutnya pun keroncongan dan yang harus rela menahan lapar selama berhari-hari. Ketika Al-Waqshi ingin bangkit untuk menulis hadis, ternyata perutnya yang kosong telah membuatnya kehilangan tenaga. Ia pun berdiri dengan susah payah. Sisa-sisa tenaganya ia gunakan untuk pergi ke teko roti. Namun sayangnya, kantong kering dan kondisi bokek kembali mencekik Al-Waqshi. Tak ada pundi-pundi uang yang tersisa di dompetnya. Alhasil, di toko roti tersebut, Al-Waqshi hanya duduk-duduk di dekat roti untuk mencium aroma roti tersebut. Masya Allah, sungguh ajaib hadiah yang Allah berikan kepada Al-Waqshi. Dengan bermodal aroma roti saja, ia bisa kuat kembali melanjutkan tulisannya. Allah benar-benar telah memudahkannya untuk kembali menulis hadis. Dengan menciumi aroma roti, Al-Waqshi yang awalnya keroncongan bisa kembali semangat. Namun tak hanya ini, cobaan yang dialami Al-Waqshi. Setelah berkelana mengumpulkan hadis, ia pun kembali ke kampung halamannya di sebuah desa yang bernama Balk. Dan ternyata, ketika sampai di desanya, tidak seorang pun yang mengetahui kedudukannya dan apa yang telah diperjuangkan selama ini. Karena rasa kecewa tersebut, ia berkata, "Bila aku mati, maka namaku tidak dikenal dan tidak ada yang mendoakanku untuk mendapatkan rahmat." Tak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata membimbing dan memudahkan Nizam Al-Mulk, yakni cendekiawan keturunan Persia, untuk membangun sebuah madrasah di Waqshiyah. Setelah madrasah tersebut selesai dibangun, Nizam Al-Mulk meminta Al-Waqshi untuk mengelolanya dan akhirnya beliau bisa menyampaikan hadis. Sahabat beriman, rintangan dalam menuntut ilmu memang tak bisa dihindari. Namun Allah menjanjikan tempat terbaik bagi mereka yang ikhlas belajar karena Allah. Apa kendala Anda ketika menuntut ilmu? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.